Oke okay guys, ini menjelang 1 Mei 2021, menuju ke ultahnya ibu saya ya. Ya kali ini mau ngerjain beliau. Maafkan anakmu. Jadi saya nanti kerjasama sama anak saya, ya. Anak saya yang lagi main games nih. Nanti dia mau bantu saya untuk skenario ngeprank. Ya, ngeprank tengah malam. Ngeprank tengah malam, ngeprank ultah ini, ultah. Pokoknya seru deh. Saksikan aja. Tapi jangan lupa ya. Sebelum menyaksikan, sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya, lonceng tombol merahnya. Supaya apa? Supaya teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya. Oke? Saksikan ya, saya mau persiapan dulu semua peralatan, semua kamera yang akan saya simpan di setiap titik. Bye! Oke okay guys, kali ini saya lagi mempersiapkan semuanya ya. Ini 7, ini 1, ntar dibalik aja gitu ya, jadi 17. Jadi ultah ke 17. Kue tartnya. Kita buka kue tartnya. Oke, okay. Ini sudah mau ke jam... udah mulai dibuka ya, dia keluar. Dia ada di kamar mandi, ada di kamar mandi guys, biarin aja ya. Jadi supaya gampang ngetuk-ngetuk pintunya, berarti beliau belum tidur. Oke guys, sudah masuk lagi, sudah masuk ke dalam. Oke okay guys, ini sudah ready ya. Sudah ready kue tartnya, harum. Jam sudah menunjukkan makin mendekati. Saatnya mulai beraksi. Oke okay boy, come on boy. Semoga enggak gagal. Semoga enggak gagal. Saya mau menempatkan anak saya di dapur. Jadi skenarionya seolah-olah anak saya tuh hilang, tiba-tiba hilang di kamar. Lalu saya ketuk-ketuk ibu saya dan saya bilang, kemana ya? Si Reja kemana, si Reja? Pasti beliau panik. Panik enggak tuh? Sedih, jadi keringet kan? Pernah ada AC. Yaudah, kita lanjutin ya. Oke, kamera sudah saya tempatkan di sudut sini ya. Jadi nanti begitu kita dibuka, intinya ibu auto kaget. Saya singkirkan
benda-benda yang tidak diperlukan. Oke, pasang kamera sudah. Saatnya beraksi kali ya. Ini saya pasang lagi satu kamera lagi deh, biar mantep. Niat banget ya. 1, 2, 3 kamera. Niat banget, asli niat banget ini. Oke guys, saya sudah ambil pemantik apinya untuk bakar lilinnya. Oke, saksikan ya. Udah keringetan duluan. Kamera sudah ditempatkan di pos masing-masing. Oke, 1, 2, 3 kamera udah standby. Oke. Nanti papa begitu papa bilang, "Reja," gitu. Kamu udah langsung menuju ke kamar. Pokoknya begitu aba-aba ada kalimat "Reja," gitu. Kamu langsung ke kamar. Kamu standby aja, gak bakal lama sih actingnya. Kasihan soalnya nanti nenek shock. Kamu ke luar, papa hidupin. Gak jelas loh. Oke guys, siap beraksi. Tadi dia bingung si Reja can baliknya kemana, kerja kelompok astagfirullahaladzim, gimana bingung orang, ayo ngis di telepon, eh HP-nya tinggalin ternyata, astagfirullahaladzim, pakai motor deh, astagfirullahaladzim. Sejam sakit ya, jangan balik. Nyanyi harus lewatan, iya. Kelak, coba Mi. Kelak. Tapi mereka yang ditelepon gue gitu, ya? Telepon, makanya apa, Mi? Hmm? Apa, di babaturana gitu, ya? Telepon ke babaturana, ya? Iya, sama mereka datang. Tadi namanya, sama sekali. Tadi ke babaturana udah ditelepon ke temannya, nggak ada yang ngangkat. Terus tadi ada temannya katanya udah pulang dari jam 10 malam. Duh, ayo bingung, ya. Si Miki sakitu, siapa bingung, pasar yang putar ke kiri. Iya, tapi udah pada pulang dari jam 10 malam, Pak. Pusti, aku mah tak pilih. Ya, Reja.
Oke. Ya Rin. Tadi si nenek udah takut kehilangan si Reja. Soalnya udah dibilangin belum pulang kerja kelompok. Oke. Selamat ulang tahun ya buat si nenek, buat ibu saya, buat neneknya si Reja. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Tapi kaget kan? Demi Allah Rasulullah, tidak itu kaget yang lain. Lain kagetan deui. Ini menyukai langsung segala rupa weh nanaon dan bahaya kayak kira-kira. Ya udah. Paniknya. Ya udah. Oke. Okay. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk 1 Mei, ulang tahun ke-17. 71. 17 dibalik. Oke, terima kasih.